Ya, tadi sudah direkam bagaimana orangutan jantan dewasa yang sedang barking. Kemudian kita lihat hasil barkingnya. Biasa di bawah pohonnya tuh banyak jejak atau bekas-bekas barkingnya. Kita lihat. Ya, ini reklamasi cukup lumayan tua ya. Ini di atas 10 tahun. Diameternya juga besar-besar. Di sini tanaman pokok yang dikembangkan dua kayaknya, ada jenis trembesi, kemudian hengon, dan diameternya udah besar-besar. Ini, ya ini yang tadi diambil gambarnya sama Ari. Nah ini, kan pasti. Jadi kalau ada barking di atas, pasti ada bekasnya. Nah ini bekas orang utan barking tadi itu, ya kan? Memang dilempar ke bawah. Ya kalau dia sampai selebar ini kulit yang dikupas, memang ini orang utan besar. Dan memang benar tadi digambar juga kita lihat orang utan besar sekali. Tapi ada ini juga, ini yang tadi digambar itu dia makan liana ya. Liana, kelompok akar-akaran lah ya. Ini akar-akaran seperti ini juga dikupas dan dimakan juga. Tapi unik ya, kalau lihat dari di sini, yang dikupas tuh hanya jenis hengon aja. Jenis trembesinya nggak dikupas kulitnya. Jadi memang nampaknya orangutan memilih juga jenis-jenis yang akan dibarking. Mempelajari orangutan barking di pos mining ini menarik. Pertanyaannya adalah, kenapa orangutan melakukan barking? Barking ini maksudnya memakan dan mengupas kulit kayu kemudian memakan kambiumnya. Tentunya yang pertama adalah memang sifat alami orangutan di hutan Borneo itu sendiri. Jadi saat musim pakan tidak tersedia atau saat musim kemarau atau buah tidak ada, biasanya mereka melakukan barking untuk mencari sumber pakan, jadi mereka memakan kambium. Nah, sehingga pada kawasan reklamasi pasca tambang seperti ini, di mana tanaman-tanaman sudah besar, kemudian memang kawasan reklamasi ini berdekatan dengan kawasan yang masih berhutan, jadi orang hutannya kembali ke sini, kemudian memakan beberapa jenis yang memang bisa dimakan sebagai sumber nutrisi mereka, yaitu dengan cara membarking. Ini pohon sengon, diameternya besar sekali ya ini. Diameter hampir sekitar 70-80 cm. Ini sengon di atas 10 tahun. Di kawasan reklamasi seperti ini, dia mencoba beradaptasi. Dia memakan pucuk tanaman reklamasi yang dikembangkan. Contohnya adalah pucuk sengon, pucuk johar. Kemudian dia juga memakan bunganya, bunga jeheb, bunga tanaman johar itu dimakan. Dan beberapa bunga dari trembesi, kemudian buah trembesi juga dimakan. Jadi dia akan mencari sumber pakan lain manakala potensi pakannya berkurang. Dan itu beberapa contoh pakan yang disediakan di kawasan reklamasi pasca tambang ini. Nah, manakala kurang cukup ketersediaan pakan dalam bentuk bunga, dalam bentuk buah, dalam bentuk daun dan cover crop, ya orang hutan akan melakukan barking. Ya kan, karena memang potensi pakan yang paling banyak di reklamasi yaitu batang kayunya itu sendiri atau kambium-kambium yang ada di batang kayu itu sendiri.
Kemudian secara umum, hampir semua kelas umur orangutan, dari mulai orangutan anak ya, remaja, kemudian dewasa, induk dan anak, jantan dewasa, ya mereka melakukan barking di sini. Karena itu salah satu strategi mereka untuk bertahan hidup pada situasi di mana potensi pakan cukup terbatas. Kemudian pertanyaannya, karena ini penting untuk pengembangan tanaman di kawasan reklamasi pasca tambang, pertanyaannya adalah sebenarnya jenis-jenis apa saja sih yang sering dilakukan barking? Ini penting karena ini berhubungan dengan ketersediaan pakan di kawasan reklamasi. Jenisnya tersebut adalah sengon, kemudian ini sengon, ini paling banyak di barking dan ini memang paling banyak dikembangkan karena ini fast growing, mudah tumbuh, kemudian juga tumbuh dengan baik di lahan-lahan kritis seperti ini. Kemudian akasia, kemudian jenis jabon, jenis waru, kemudian jenis pikus. Ya, secara umum beberapa kelompok morase, dari famili morase maupun euphorbiaceae yang dikembangkan di kawasan reklamasi pasca tambang ini biasanya juga dilakukan barking. Nah, ini penting sebetulnya mengetahui jenis ini. Kenapa? Agar kita tentunya tidak menanam ya jenis-jenis yang saat kecil terbuka kemungkinan untuk dikupas kambiumnya. Karena kalau saat penanaman, kemudian dari sejak kecil sudah dikupas kambiumnya, ya tanamannya akan mati. Ya di sini beruntung sekali karena tanamannya cepat tumbuh ya, cepat tumbuh dan berkesempatan untuk tumbuh. Ya, yang menjadi pertanyaan kita itu kapan sih sebetulnya pada umur tanaman berapa mulai dilakukan barking? Jadi pada umumnya saat tanaman reklamasi berumur di atas 1 tahun, di mana sudah mulai diameter sudah mulai membesar, kulit kambium sudah semakin tebal, ya di situ mulai dilakukan proses barking. Manakala tentu manakala tidak tersedia pakan, ya kan? Kemudian aktivitas barking ya. Aktivitas barking itu biasanya dilakukan pada pagi hari ya. Jadi jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu orangutan aktif membarking ya di bagian atas maupun bagian bawah. Kemudian juga di sore hari. Jadi kalau mau tahu aktivitas orangutan di kawasan pertambangan seperti ini, paling mudah adalah saat dia melakukan barking, yaitu di pagi hari dan di sore hari. Nah, biasanya di mana lokasi yang sering dibarking? Lokasi yang sering dibarking ini, di mana orangutan datang ke kawasan reklamasi, ya biasanya pada kawasan-kawasan reklamasi yang berbatasan atau berdekatan dengan kawasan hutan. Sehingga terkadang banyak juga spot-spot hutan di kawasan pertambangan ini. Nah, spot-spot hutan yang berbatasan dengan kawasan-kawasan reklamasi ini biasanya yang sering dibarking oleh orangutan. Jadi orangutan masuk ke kawasan reklamasi, terus dia bergerak lagi ke kawasan hutan, ya kan, biasanya bulan Juli, Agustus, ya, manakala musim pakan kurang, musim buah kurang, bahkan ketersediaan pakan di hutan kurang, biasanya tingkat barking di kawasan reklamasi ini lebih tinggi. Tapi sekali lagi bahwa setiap area reklamasi, setiap kawasan reklamasi memiliki konflik yang unik ya, konflik yang berbeda-beda, karena ini tergantung variasi landscape-nya di areal tersebut. Jadi kadang tidak bisa kita samakan dari satu kasus ke kasus yang lainnya. Di tambang A kasusnya beda, di tambang B kasusnya beda, di tambang C kasusnya beda. Jadi konflik-konflik di kawasan reklamasi pun bervariasi dan berbeda-beda tergantung variasi landscape. Sehingga buat saya tidak ada solusi tunggal bagaimana meminimalisir konflik di kawasan reklamasi pasca tambang ini. Memang perilaku di hutan alamnya juga, orang hutan Borneo ini hampir 55% dia makan selain buah. Dia makan pucuk daun, dia makan kambium, dia makan kulit, kemudian dia makan bunga. Hanya 45% saja dia makan buah, di hutan alam ya. Jadi saat tidak sedang musim buah,
dia bisa memanfaatkan potensi resources lain. Nah, ini di kawasan reklamasi pasca tambang yang sudah berumur 20 tahun, kemudian dulunya habitat orang utan, kemudian dikonversi, dan saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi penting tentang bagaimana sebetulnya membangun ya kawasan reklamasi pasca tambang yang awalnya habitat orang utan dan kemungkinan akan dijadikan tempat orang utan kembali. Yang pertama adalah saya rekomendasikan tidak menanam pohon yang dimakan batangnya, berarti pohon itu tidak akan pernah tumbuh. Hingga tanaman reklamasi juga tidak akan pernah terbangun. Kedua, ini kawasan reklamasi bagaimana mengkonektivitaskan dengan hutan alam. Karena unik, di kawasan pertambangan tuh ada berbagai variasi landscape. Ada pit, kemudian ada reklamasi, kemudian ada hutan alam. Karena di kawasan pasca tambang, di kawasan pertambangan ini, tidak semua area hutannya dibuka. Ya. Nah, area-area yang masih berhutan itu kita konektivitaskan ke dalam kawasan reklamasi. Sehingga pada saat tertentu, orang hutan bisa bergerak ke kawasan hutan. Atau saat di hutan tidak musim pakan, orang hutan bergerak juga ke kawasan reklamasi. Jadi, konektivitas antara kawasan reklamasi dengan kawasan yang masih berhutan itu penting. Kemudian yang ketiga adalah, tentu kita harus menjaga kawasan hutannya agar tetap aman. Aman dari apa? Aman dari perburuan, aman dari perambahan, aman dari orang-orang dari luar masuk ke kawasan reklamasi. Karena kalau nggak aman ya percuma aja. Kemudian pengamanan dari kebakaran hutan juga penting. Jadi selain konektivitas, kita juga mengamankan kawasan. Dan kawasan reklamasi ini kan tumbuh terus ya, tumbuh dinamis, sehingga perlu juga saat tajuk sudah mulai tertutup dengan baik, kemudian soil sudah mulai pulih dengan baik, maka dilakukan enrichment atau pengayaan dengan beberapa pohon pakan. Itulah tadi beberapa hal penting yang bisa disampaikan. Namun secara umum, bagaimana solusi membangun habitat orang utan di kawasan reklamasi pasca tambang ini? Yang pertama, jangan menanam pohon pakan yang sejak kecil bisa dimakan orang utan, batang maupun kambiumnya. Kemudian kedua, membangun konektivitas kawasan reklamasi dan hutan alam. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamanan dari perburuan, dari kebakaran hutan, kan? Kemudian juga yang keempat, tak kalah pentingnya melakukan enrichment atau pengayaan beberapa pohon pakan, ya. Jadi setelah reklamasi ini tutupan tajuknya mulai bagus, ya kita mengadakan pengayaan penanaman. Namun yang terpenting, silakan improvement beberapa opsi atau solusi lain selama dalam rangka bagaimana meningkatkan produktivitas habitat orang utan ini, produktivitas pakannya maupun produktivitas dinamika hutannya dalam rangka perlindungan orang utan, ya lakukan saja. Salam lestari.